Cara nonton TV online dengan Android gratis. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channel kami, Zona Indium. Di pagi hari ini kita akan memberikan tips ya, bagaimana cara untuk menonton online dengan gratis ya, dengan pakai HP ya dan aplikasi Android, dan pastinya ini legal ya, resmi ya. Pertama kita download dulu ya aplikasinya. Kita masuk dulu di Play Store. Kita ketikkan video. Nah, di sini ada video. Nonton TV video live streaming ya. Oke, ini udah diinstal ya. Kalau teman-teman belum install, monggo diinstal dulu ya. Oke, ini sudah terinstall. Jadi ini aplikasi untuk menonton video TV live streaming dengan gratis ya. Kita buka dulu. Oke, kita udah masuk ya. Nah, ini aplikasinya. Ada live movie, ada movie, ada TV show, sport, kids, premier, news, music, entertainment, education ya. Cukup banyak sekali ya. Terus di sini ada ini akunnya ya. Jadi teman-teman yang belum login, ini nanti login dulu, nanti keluar seperti ini. Terus untuk misal kita akan mau menonton TV ya, pertama kita masuk dulu di kolom live ya. Ini untuk acara TV lokal ya. Di sini pilihannya ada SCTV, Leisure, CTI, MNC, Global TV, BN1 juga ada, Metro, cukup banyak ya di sini pilihannya. Oke, kita coba dulu satu ya, untuk contoh. Oke, ya. Ini live streaming ya. Oke, live streaming. Nah, di sini. Untuk ganti channelnya bisa kita ganti di sini. Nah, tapi ada iklannya ya. Kita akan tonton iklan dulu, terus nah baru masuk ya. Kita buka. Ya. Oke, kualitasnya juga bagus. Audionya juga bagus. Di sini ada pilihan untuk resolusinya ya. Kita pilih auto aja. Auto sudah bagus ya di sini. Oke, kita coba untuk channel lain. Oops. Oke, kita coba untuk channel yang lain. Di sini ada channel Global TV misalnya. Kita coba ini. Oke, aplikasinya juga bagus di sini, lancar juga ya. Di tidak perlu nonton TV lewat HP saja sudah bisa untuk nonton TV. TV kita coba channel yang lain ya. Sini ada coba band satu. Oh iya. Jadi ini khusus untuk pelanggan premier ya. Jadi yang berlangganan premium ya. Untuk membeli premier ini, teman-teman bisa masuk ke lainnya ya. Terus masuk ke langganan dan pembelian. Terus berlangganan premier. Nah, di sini ada pilihannya. 1 tahun, 30 hari, sama yang paling terjangkau ini 7 hari ya. Ke 19.000. Untuk belinya bisa ini lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Ya, cara jadi mudah sekali ya. Jadi untuk yang free ya. Untuk yang free itu khusus untuk sering.
Jadi yang free itu khusus untuk acara-acara TV lokal. Nah, untuk acara TV lokalnya free. Untuk yang TV ini, yang seperti BeIN TV ini harus premier. Nah, ini harus premier. Kita coba yang lain. Nah, TV. Oh, nah TV bisa. Tapi tetap ada iklannya dulu ya. Jadi sebelum masuk ke acara TV-nya itu ada iklan dulu ya. Ya, sudah masuk. Ah, ini. Nah, ini baru masuk acara TV-nya. Cukup lancar ini ya. Ini saya pakai jaringan internet di 20 Mbps. Lumayan lancar juga. Ini ya, lancar ini. Terus kita coba untuk yang film ya. Untuk sport. BA. Ya, ada iklannya tetap. Nah, di sini ada apa namanya? Teksnya ya, jadi enak di sini. Ada berapa TV yang bisa ditonton secara gratis filmnya. Tapi banyak kan pembayar ya, banyak bayarnya. Ini match highlights. Kalau highlight-highlight ini free, bisa ditonton, tapi tetap ada ads-nya ya. Jadi ada iklannya. Ini ada highlightnya juga ya, di sini. Ini anaknya ada highlightnya di sini. Coba untuk film ya, kita cek. Untuk film kita masuk movie, western movie, koleksi. Cek. Kita cari yang free mungkin ada. Oh, ini ada satu free. Nah, ini free nih. Jadi ada beberapa film yang memang dikasih gratis sama aplikasi video ini ya. Nah, ini filmnya gratis nih. Vendetta. Kita juga bisa atur ya, ini sampai ada subtitlenya juga. Kualitasnya sampai 180p ya. Jadi cukup lumayan lah ya. Ada ya gratisnya juga. Jadi ketika kita mempercepat, kita juga ada ad-nya. Jadi ketika melakukan mau mempercepat, memperlambat, itu ada ad-nya ya. Ini ada film gratisnya. Tapi banyak yang membayar. Korea movie juga ada. Cek lagi. Ini, oh ini bayar semua nih. Premium semua. Coba yang lain komedi.
Apakah ada yang free? Ternyata khusus premium semua ini. Oh, ini ada yang free. Jadi yang tanpa ada logonya Premier ini bisa ditonton full ya dan gratis. Oke, mungkin itu ya tips Zona Indium pagi ini ya, tentang cara nonton TV online secara gratis ya. Meskipun gratis, tapi ada beberapa tayangan tertentu yang mengharuskan kita untuk membeli paket premiernya ya, paket berlangganannya ya. Seperti acara BEIN TV mungkin, dan film-film box office ya. Dan harganya cukup terjangkau ya. 1 tahun 300.000 dan seminggu ini 19.000. Oke, mungkin itu ya tips dari kami pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke. Terima kasih sudah menonton acara kami. Selamat pagi dan salam Zona Indihome.